没遇见送你，里面刻印着李欢，送你便是，竟成了现煞所有元婴修士的顶级法。修士的千秋功业无需再恨，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Renegade Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Wang Lin yang merasakan napas yang sangat mengerikan pada hujan salju. Dia merasakan aura membunuh yang sangat kuat di dalam hujan salju tersebut. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tiba-tiba banyak sekali bermunculan giok perintah yang kemudian melayang menghampiri banyak sekali praktisi. Bahkan giok tersebut juga menghampiri Wang Lin yang sedang mengukir patung dari kayu. Giok tersebut membawa peringatan bahwa 4 sekte telah membuka gerbang gunung dengan luas. Dan mereka mengharapkan agar semua praktisi kuat yang ada di seluruh penjuru negara ini berkumpul. Jika tidak datang, kemungkinan mereka akan mendapatkan hukuman dari sekte yang memerintahkan tersebut. Beberapa saat kemudian di seluruh penjuru negara itu, para praktisi menuju suatu tempat akibat panggilan dari giok misterius. Selain itu, pada saat ini hujan salju terus menerus dan dunia panas sudah berubah menjadi api penyucian. Sehingga banyak sekali para manusia biasa yang harus menjadi korban dan banyak yang telah wafat. Sementara itu, para praktisi yang telah berkumpul kemudian mencoba untuk memblokir hujan salju yang turun di negara mereka. Selain itu, di bawah Kaisar Pana juga memerintahkan para manusia biasa untuk membersihkan salju yang ada di negara tersebut. Selain itu, Jeng Dan Yu dan juga istrinya berpamitan kepada Wang Lin untuk menjalankan perintah dari Kaisar membersihkan salju yang ada di wilayah kota. Kau回去吧. Sehingga kota tersebut menjadi sangat sepi karena yang tinggal di sana tinggal Wang Lin seorang. Beberapa saat kemudian seseorang mengetuk pintu dan masuklah Zhou Wutai yang kemudian menemui Wang Lin. Zhou Wutai sangat kagum kepada Wang Lin yang sudah banyak memiliki kemajuan dalam seni bela diri setelah 10 tahun mereka tidak bertemu. Dia juga tidak menyangka ternyata ranah niat domain Paman Ching Song juga telah berhasil diukir oleh Wang Lin. Wang Lin kemudian memberikan ukiran kayu ranah domain Ching Song kepada Zhou Wutai. Dia pun yang menerima itu sangat berterima kasih kepada MC kita atas pemberiannya. Karena dengan ranah niat domain usia tersebut akan bisa mewujudkan transformasi dewanya. Tapi setelah itu Zhou Wutai menolak pemberian ukiran kayu dari Wang Lin dan malahan dia memberikan sebuah slip giok kepada Wang Lin. Menurutnya di dalam slip giok tersebut ada sebuah kekuatan ajaib ranah transformasi dewa. Dan Wang Lin pun kemudian menerima slip giok tersebut. Zhou Wutai kemudian berkata, apakah saudara Wang Lin tidak merasakan perasaan yang aneh terhadap hujan salju yang ada di negara ini? Wang Lin kemudian berkata bahwa hujan salju ini kemungkinan disebabkan oleh kekuatan surga. Selain itu, salju tersebut diselimuti kekuatan energi membunuh yang sangat kental. Zhou Wutai kemudian berkata bahwa ini semua adalah ciptaan para kultivator wilayah salju. Wilayah salju adalah negara kultivasi tingkat keempat di wilayah Kutub Utara. Dia pun kemudian mengekstrak kekuatannya dan mencoba membakar salju yang melayang di sana. Dia juga memperlihatkan kepada Wang Lin bahwa salju yang turun kali ini tidak akan pernah bisa mencair seperti salju biasanya.
Selain itu, pada saat ini dia datang mewakili aliansi empat paksi untuk mengundang Wang Lin bekerja sama untuk menghancurkan kesulitan ini. Namun Wang Lin yang mendengar ajakan tersebut, dia berkata bahwa dia tidak tertarik sama sekali dengan urusan aura membunuh salju ini. Zhou Tai kemudian berkata lagi jika Wang Lin bersedia bergabung bersama dengan mereka, pasti akan ada master kuat tahap transformasi dewa yang mengajarkan teknik sihir ajaib untuknya. Wang Lin yang mendengar itu, dia kemudian berkata bahwa kenapa negara wilayah salju yang jaraknya puluhan ribu mil dari negara ini malah memilih untuk menaklukkan aliansi empat paksi. Jika Zhou Tai tidak menjelaskannya kepadanya, maka dia sangat tidak tertarik untuk bergabung dengan empat paksi ini. Zhou Tai berkata bahwa dia berjanji untuk memberitahukan semua ini jika Wang Lin bersedia bergabung dengan kekuatan empat paksi tersebut. Namun ternyata Wang Lin tetap tidak tertarik sama sekali untuk bergabung dengan kekuatan empat paksi dan lebih memilih untuk menyendiri. Sehingga membuat Zhou Tai kemudian pergi meninggalkan rumah penginapan Wang Lin. Ketika di setengah perjalanan, tiba-tiba beberapa praktisi hebat mencegah dirinya. Praktisi tersebut bernama Yao Kong yang merupakan tetua paksi Heihun. Dia kemudian berkata siapapun yang tidak ikut bergabung dengan kekuatan empat paksi, maka dia sendiri yang akan membunuhnya. Zhou Tai mengingatkan mereka semua agar jangan bertindak gegabah karena Wang Lin memiliki ranah niat domain ukiran kayu tiga tetua bayuan sekaligus. Dan jika mereka semua ingin pergi memberi pelajaran kepada Wang Lin, maka silahkan saja karena dirinya tidak akan ikut campur dengan urusan ini. Setelah mendengar perkataan demikian, mereka bertiga pun melesat menuju ke tempat Wang Lin untuk menghajarnya. Setelah berada di atas atap rumah penginapan Wang Lin, mereka semua pun kemudian mengaktifkan sebuah formasi terkuat miliknya. Sebuah formasi pedang yang sangat besar kemudian muncul di sana. Tapi tidak lama setelah itu, kekuatan yang sangat mengerikan berhasil menghancurkan pedang formasi tersebut. Setelah itu muncullah MC kita Wang Lin yang membuat mereka bertiga sangat terkejut dan ketakutan karena Wang Lin benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatannya, Wang Lin berhasil menghancurkan kedua praktisi. Sementara seorang praktisi lainnya dengan cepat kabur melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi si praktisi tidak bisa kabur melarikan diri karena di hadapannya sudah muncul Zhou Tai yang menghalanginya. Dengan mudahnya Zhou Tai kemudian menghancurkan seorang praktisi yang tersisa itu. Setelah membunuh para musuh-musuhnya, mereka berdua pun berdiri di bawah dan Wang Lin sudah kembali menjadi seorang kakek tua lagi. Setelah itu dia pun pergi dari tempat tersebut. Zhou Tai di dalam hatinya sangat kagum dan orang kuat seperti Wang Lin harus menjadi teman dan jangan sampai menjadi musuhnya. Singkat cerita, Wang Lin sudah berada di dalam rumah penginapannya. Tidak lama setelah itu datanglah si kakek tua yang kemudian langsung duduk di hadapan Wang Lin. Si kakek tua kemudian berkata bahwa penyebab kacaunya empat paksi besar yang ada di negara ini adalah mereka semua menginginkan tripod hujan. Sedangkan tripod hujan tersebut adalah milik salah seorang kultivator wilayah salju. Dan saat ini para kultivator wilayah salju juga mencari tripod hujan mereka yang telah berhasil dicuri dan berniat untuk merebutnya kembali. Menurut si kakek tua, tripod hujan tersebut terbuat dari ilusi langit dan bumi. Orang yang memiliki tripod hujan ini, dia akan bisa memasuki alam abadi kuno. Dan saat ini yang bisa memasuki alam abadi kuno hanya ada empat gerbang abadi, yaitu angin, hujan, guntur, dan kilat. Orang-orang abadi kuno sudah ada sejak zaman dahulu, namun mereka semua harus punah akibat peperangan sebelumnya. Dan alam abadi kuno yang sekarang tidak ada penghuninya alias kosong. Sedangkan para praktisi saat ini sedang mencari cara untuk bisa memasuki alam abadi kuno untuk mencari harta karun yang ada di sana.
Menurut si kakek tua juga bahwa gerbang abadi yang diantaranya angin hujan guntur dan kilat masing-masing menghubungkan fragmen dari sebuah alam abadi. Jadi meskipun alam abadi hancur, tapi di sana banyak sekali peninggalan kuno yang sangat berharga. Dan yang paling berharga di antara semuanya adalah adanya energi alam abadi di sana. Dan itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan ranah dari transformasi dewa menjadi soul transformation. Mendengar perkataan demikian, Wang Lin langsung memberi hormat dan berterima kasih kepada kakek tua yang telah memberikan informasi tersebut kepada dirinya. Beberapa saat setelah itu, si kakek tua mendatangi sebuah patung ukiran kayu yang bernama Xiao Cui yang ada di gedung Hongpen. Wang Lin juga kemudian memperlihatkan ukiran kayu yang merupakan ukiran kayu wajah si kakek tua. Setelah melihatnya, kakek tua nampak sangat kagum dengan ukiran kayu yang bisa dibuat oleh Wang Lin yang hampir sempurna. Wang Lin juga nampak sangat gembira karena si kakek tua sangat puas dengan ukiran kayunya. Si kakek tua juga berkata bahwa topi jerami miliknya akan dia pinjamkan sementara waktu kepada Wang Lin. Namun si kakek tua meminta 99 ukiran kayu lainnya setelah nanti Wang Lin mencapai ranah transformasi dewa. Jika tidak melakukannya, maka si kakek tua bisa mengejar Wang Lin kemanapun dia perginya. Wang Lin kemudian memberi hormat lagi dan dia berjanji akan melakukannya. Menurut si kakek tua bahwa saat ini negara wilayah salju dan aliansi empat paksi sedang berperang. Namun sebenarnya mereka bukan sedang memperebutkan tripod hujan, tetapi sedang memperebutkan untuk bisa melahap dan memusnahkan negara yang mereka tempati saat ini. Dan juga ada negara kultivasi tingkat atas yang terlibat dengan urusan ini. Dan setelah itu si kakek tua pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian si kakek tua, Wang Lin keluar dari rumah penginapannya berniat untuk menyelamatkan para warga yang terjebak dalam peperangan ini. Dia teringat bahwa pertama kali membunuh seseorang adalah gurunya sendiri, yaitu Sunda Zhou yang saat itu ingin mewafatkannya juga. Dia juga teringat pada masa lalu harus memiliki masalah dengan seorang pemuda Teng Li yang juga sangat kuat. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil membunuhnya dan membuat Teng Huayuan marah kepada dirinya. Setelah itu dia pun harus berhadapan dengan Teng Huayuan dan pada akhirnya dia juga berhasil mewafatkannya. Semua patung-patung yang ada di sana tiba-tiba berubah menjadi patung besar yang kemudian memasuki tubuh Wang Lin. Setelah itu kemudian teringat dengan keluarga Jing dan Yu dan yang lainnya yang sangat baik kepada dirinya. Wang Lin bertekad di dalam hatinya untuk berbuat baik dan menyelamatkan mereka dari peperangan yang sangat luar biasa ini. Dan setelah berpikir demikian, tiba-tiba tubuh MC kita berubah kembali menjadi muda lagi, namun rambutnya masih tetap putih. Dan setelah itu kemudian dia melesat pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat ini di tempat lain terlihat orang-orang sedang kedinginan dan sulit untuk tidur pada malam itu. Zeng dan Yu sangat mengkhawatirkan istrinya yang saat ini terpisah dengan dirinya. Seorang pemuda kemudian menyarankan kepada Zeng dan Yu jika mereka ingin selamat harus segera pergi meninggalkan negara ini dan pergi ke negara tetangga. Karena menurut informasi di sana tidak turun salju seperti di negara ini. Singkat cerita, keesokan harinya Zeng dan Yu dan yang lainnya terbangun dari tidurnya. Namun teman Zeng dan Yu ternyata sudah terbujur kaku menjadi mayat karena kedinginan oleh cuaca yang sangat mengerikan ini. Semua orang yang ada di sana juga nampak sangat terkejut karena hanya dengan kedinginan dia bisa mati begitu saja. Mereka semua belum mengetahui bahwa aura dingin dan juga salju yang ada di sana memiliki aura kematian yang sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian datanglah seorang pengawal yang segera memerintahkan mereka semua untuk bekerja lagi. Tidak ada pilihan lain lagi, mereka semua pun keluar dari bangunan tersebut untuk bekerja menyingkirkan salju-salju yang ada di jalanan kota. Zeng dan Yu yang khawatir terhadap istrinya segera berlari menuju penginapan para wanita yang ada di kota itu.
Namun di setengah perjalanan ia nampak sangat terkejut karena ternyata para warga yang ada di sana sudah terbujur kaku menjadi mayat dan beku oleh salju aneh tersebut. Jing Danyu sangat bersedih dan tidak memiliki harapan lagi untuk hidup karena sepertinya salju tersebut akan juga mewafatkannya. Namun beberapa saat kemudian datanglah Wang Lin yang kemudian menyalurkan energi spiritualnya ke dalam tubuh Jing Danyu. Wang Shu 来了, 别怕, Danyu. Jing Danyu nampak sangat terkejut dan berasa mimpi bisa bertemu dengan Paman Wang. Dan pada saat ini dia mengira bahwa orang yang ada di hadapannya adalah seorang pri atau malaikat. Menggunakan kekuatan Wang Lin, Jing Danyu tiba-tiba sudah ada di perbatasan negara tersebut bersama dengan istrinya dan juga anaknya. Mereka semua nampak sangat gembira karena telah keluar dari perbatasan negara yang dipenuhi salju aura membunuh. Namun mereka masih bingung bagaimana caranya mereka bisa keluar dari negara yang dipenuhi dengan salju aura membunuh tersebut. Selain itu di hadapan mereka terdapat banyak sekali emas-emas yang berharga untuk bekal mereka menjalani kehidupan selanjutnya. Jing Danyu memperkirakan bahwa ini semua adalah ulah dari Paman Wang yang telah menyelamatkan keluarganya. Wang Lin yang tidak jauh dari tempat tersebut berkata di dalam hatinya bahwa transformasi menjadi manusia panas sepertinya telah berakhir. Dan dia harus segera mengurung dirinya kira-kira selama 10 tahun dan setelah itu akan mencapai transformasi dewa. Namun untuk memiliki kesempatan menuju alam abadi membutuhkan peluang atau jangka waktu ratusan tahun lagi. Sedangkan menurutnya perang antara kedua negara akan segera terjadi. Sedangkan saat ini dia sendiri telah memiliki tripod hujan untuk bisa memiliki kesempatan menuju ke alam abadi. Dan setelah itu dia pun pergi melesat pergi dari tempat tersebut. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.